Rahayu itu terhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat praktek bapaknya itu. Dulu lagaknya seperti ustaz, ngasih musola ke pasar. Kamu harus hati-hati di sini, karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Apalagi setelah peristiwa kematiannya, prasangka orang makin menjadi-jadi. Kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu. Allah, Akbar. Allah, Akbar. Allah, Akbar. Allah. Merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awudz dan meludah ke kirimu 3 kali. Orang-orang perlu bukti. Kalian harus melakukan sumpah pocong. Makhluk yang mengganggu kita pada saat kita sholat.